Jadi video kali ini saya akan menunjukkan kepada bapak-bapak semua, teman-teman. Sekarang saya sudah berada di Tanjung Pakis, Tanjung Pakis. Dan ikuti, saya akan mengambil sebelah pin itu, bawahnya ada di pos. Yuk teman-teman ikuti terus lanjutannya ya. Mudah-mudahan akan menyenangkan ya. Yuk, teman ikuti. Assalamualaikum Pak. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kantor pos Tanjung Pakis Kota. Itu kan banyak kantor posnya. Jadi ikuti saya akan menampilkan berat sampai ke tadi seperti dari kantor pos. Oke ya teman-teman, saksikan. Raja Faizal? Iya Pak. Oke, ini baru sampai juga. Nah, saya serahkan ke Bapak. Betul Pak? Iya. Iya Pak. Oke teman-teman, ini sudah sampai. Kita sudah terima. Kita sudah ke Gondeser dan juga ke Sweden. Ya, di sini teman-teman sendiri. Ada nama-namanya Raja Faizal, ya, Jalan Raja Aman Abbas, lingkungan RT RW Kecamatan Ungar, Kelurahan Alai. Itu desa saya sendiri. Ya teman-teman, ini saksikan agar terbiasa, ini kenyataan, fakta. Ya teman-teman. Oke Pak, saya terima kasih. Oke Pak, sama-sama. Atas bantuan dan kerjasama ya Pak. Ya. Kita hari ini Pak ya. Ya Pak. Yuk Pak, assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman, yuk kita ikuti. Saya itu sangat-sangat merasakan gimana ya dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan pin Google Assistant ini. Bukan waktu yang lama, cuma 2 bulan. Semua itu untuk mendapatkan pin ataupun channel di monetisasi itu ada trik dan langkahnya sebenarnya. Gak perlu membuang waktu yang lama-lama, sampaikan bertahun-tahun, berbulan-bulan, ngapain harus kita menghabiskan waktu yang sekian lama itu. Sementara kita belum tahu channel kita itu udah layak ataupun bisa dimonetisasi ataupun tidak. Yang kita kerjakan selama berbulan-bulan atau sampai 1 tahun lebih, waktu ongkos begitu besar tanpa kita sadari teman-teman. Nah, kenapa kita tidak menghitung? Sedangkan kita sendiri bisa berhitung 4.240.000 menit itu terlalu lama. Jadi kalau kita bisa menghitung, arti kata modal yang terlalu besar sudah kita keluarkan tanpa kita sadari itu, mungkin terlalu sayang bagi saya. Nah, di sini saya tidak mengambil hal itu, namun saya mengambil hal yang singkat. Kenapa? Melakukan sesuatu itu arti kata biarlah ada arah yang kita tuju dan sampai tempat yang kita tuju. Namun jangan kita menuju satu tempat yang kedua itu ya, sementara kita tak tahu, belum tahu diterima ataupun tidak. Waktu, ongkos, terlalu banyak sudah kita korbankan sementara kita gagal. Namun saya di sini sebagai Wan Rizal membuktikan, ya ini fakta. Channel waktu 1 bulan saya kerjakan tembus dimonetisasi, 0 subscriber, 0 jam tayang, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Cuma 1 bulan saya kerjakan, kenyataannya dimonetisasi. Ya. Dan selepas itu harus menunggu pin Google AdSense ini. Itu memerlukan waktu lagi untuk mengumpul dolar, harus mendapatkan 10 dolar Amerika dulu di estimasi pendapatan kita. Nah, namun untuk mendapatkan 10 dolar itu, saya rasa kalau kita lakukan dengan hal yang manual,
sakit, sementara Indonesia membayar $1,000, $1,000, $1 sementara kita harus mendapat $10 arti kata 10.000 penonton, 10.000 views. Kita lakukan dengan hal support ya, ini fakta ya, coba kita boleh hitung sendiri. 10.000 penonton, 10.000 view, kita lakukan dengan support minimal 3 menit. Satu hari paling banyak bisa kita lakukan dengan hal support cuma seberapa banyak? 20 atau 30 atau 50 ya penonton, 50 sub arti kata. Jadi untuk menembus 10.000 subscriber itu kapan pertanyaannya, berapa lama? Tapi di sini saya tidak memerlukan hal itu, cuma 1 bulan saya harus dapat $10 ataupun 1 hari saya bisa dapat $10. Pertanyaannya mau apa tidak, kan gitu. Tapi saya mengambil aja lah, karena keadaan finansial kita masih kurang mendukung, bukan masalah keraguan tidak bagi saya, walaupun cuma 1 bulan ya tapi tidak masalah karena finansial kita masih kurang mendukung, karena kita di sini baru pemula menjadi seorang YouTuber ya. Nah, 1 bulan langsung sampai surat Google AdSense yang dikirimkan daripada Sweden, ini faktanya. Oke, nah untuk langkah-langkah yang berikut dan seterusnya nanti, teman-teman ikuti terus video ini ya, telusuri terus, setiap kali saya mengupload video akan saya buatkan tentang teknik ya, atau tip, cara, tutorial, langkah bagaimana kita bisa membuat channel dimonetisasi mulai awal kita upload video, 1 bulan tembus, nggak perlu modal banyak, nggak perlu modal HP sampai 10 berapa puluh juta harus kita keluarkan uang ya kan gitu. Kalau menurut tutorial bagi orang-orang yang ada, harus kita komputer, kita putar playlist, kita boleh hitung sendiri seberapa banyak harus kita keluarkan modal beli komputer, beli handphone sampai 10 itu berapa uang. Tapi kalau dengan saya, ini kenyataan ya, kenyataan yang saya lakukan, cukup cuma dengan satu handphone, cukup dengan satu handphone, cuman modalnya nggak besar, 1 bulan tuntas. Kalau teman-teman lakukan beli handphone sampai 10, teman-teman putar beli handphone 10 itu satu handphone itu berapa harga ya, jadi harus berapa puluh juta teman-teman keluarkan uang ya kan. Nah tapi dengan cara saya nggak seperti itu, walaupun saya keluarkan uang sampai 1000 jam tayang cukup dengan satu handphone. Nah ternyatanya berhasil apa enggak? Yang teman-teman lakukan itu so-so mengejar jam tayang, kejar. Hitungnya sendiri satu hari itu paling-paling minimal pun 12 jam kita kerjakan dari pagi sampai sore, cuma 720 menit 12 jam. Apakah teman-teman harus mengerjakan kerjaan yang dasarnya hari-hari mengerjakan untuk mengejar jam tayang? Nggak mungkin kan? Oke lah, teman-teman lakukan, tinggalkan pekerjaan yang hari-hari, sementara gaji teman-teman bekerja di perusahaan atau di pabrik hilang, teman-teman kerjakan di sini, nggak bisa tembus seberapa banyak dikalikan di situ. Nah, tapi saya tidak perlu membuang hal yang seperti itu, bagi saya mubazir. Jadi lakukan yang saya lakukan, teman-teman coba akan berhasil. Ya, ikuti terus channel saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, share sebanyak-banyak mungkin daripada Wana Rita. Oke teman-teman, assalamualaikum.